السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مهدساتها وكل مهدسات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله كتاب الشكر kepada الله سبحانه وتعالى pada malam hari ini malam Jumat tanggal 16 Rabiul Awal 1438 Hijriah kita sehat walafiat dapat berkumpul kembali bersama di Masjid Al Jihad ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Jihad Rahimahkumullah, Kajian kita malam hari ini, kembali kita meneruskan kajian pagi tadi di Masjid Ar-Rahman. Di Masjid Ar-Rahman pagi tadi, kita berbicara tentang sifat-sifat perilaku karakter orang-orang kafir yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu lengkap sekali menjelaskan berbagai macam karakter manusia dari orang kafir, orang munafik, orang beriman, orang pasik, lengkap sekali Allah menyebutkan. Kita dapat mengenal ini bujur-bujur beriman. Dengan sifat-sifat itu, kita dapat mengenal ini bujur-bujur kafir, ini munafik dan seterusnya. Kenapa Allah menjelaskan begitu lengkap? Agar kita dalam mengenal seseorang, kita tahu identitas orang tersebut. Dan sifat-sifat itu tidak akan terseret kepada kita sebagai seorang yang Muslim. Jadi, kita tahu sifat orang kafir itu apa-apa. Dari beberapa penjelasan yang sudah saya sampaikan pagi tadi di Masjid Ar-Rahman, ada dua macam yang sudah kita sampaikan. Orang kafir itu adalah orang yang takabur, sombong. Orang kafir itu adalah orang yang menolak kebenaran. Allah menjelaskan dalam Al-Quran berulang-ulang tentang sifat itu Jadi sifat orang kafir pertama sombong Dan orang yang mempopulerkan kesombongan itu pertama kali Iblis Karena sombong itu dia dihukumkan Allah dengan kafir Aba was takbar wakana minal kafirin Dianggan dan dia sombong kepada Allah Dan dia tergolong orang yang kafir. Pada ayat yang lain Allah jelaskan Ilahukum ilahu wahid walladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum An-Nahl ayat 22. Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Adapun orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat itu hatinya benci, hatinya menolak kepada keesaan Allah Ta'ala dan dia adalah orang yang kafir, orang yang sombong. Mereka itu adalah orang yang sombong. Para jemaah sekalian, sekalipun pada An-Nahl 22 ini Allah menyebutkan kekafirannya kepada negeri akhirat. Walladzina la yu'minuna bil Dan orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat. Negeri akhirat itu negeri setelah mati, belum ada yang pernah ke negeri akhirat kemudian balik bercerita, tidak ada. Negeri akhirat itu negeri yang kekal abadi. Begitu datang ke sana, angan-angannya buah bulik. Angan-angannya mau dikembalikan ke dunia. La'an amala solihan. Ya Allah hidupkan kami lagi, kembalikan kami lagi ke dunia. Saya akan melakukan amal-amal salih. Ini penyesalan-penyesalan orang di akhirat. Tapi kata Allah, angan-angan itu pernyataan itu hanya sebuah angan-angan belaka. Tidak ada yang dibulikakan mulai di akhirat bulik lagi ke dunia tuh kada, Maka ujar orang mati jadi hantu tuh mengeramput. pe. Bari betakutanan benar orang mati jadi hantu. Mati jadi hantu nang dalam kubur bangkit itu kada sama sekali. Kada ada. Ruh kembali ke alam barzah. Ruh baik, ruh tidak baik kembali ke alam ke alam barzah sesuai dengan tempatnya wa waraihim barzakhun ila al-mu'min ghafir ayat dan di depan mereka ada alam barzah setelah mati sampai kapan ruhnya masuk ke alam barzah sampai hari kiamat jadi kalau ada nini datu kita nang tuan guru nang alim kemudian melajari cucunya bertentangan dengan ayat ini kapan dia balikkan bisa ruh masuk ke alam barzah sesuai dengan tempatnya di mana letaknya alam barzah itu, Allah akan menyuruh kita mencari. Jadi, kita jangan repot-repot mencari alam barzah itu di mana, karena tidak diwajibkan kepada kita untuk mencari itu. Tapi kita yakin dan kita meyakini, kita meyakini adanya alam barzah. Alam barzah, ada yang mengatakan alam barzah itu kubur, ada yang mengatakan alam barzah itu berbagai macam. Itu pendapat-pendapat yang tidak diperintahkan kepada kita untuk dilacak. Rupang kelurahan apa RT apa itu ada dah alam berzah, alam akhirat yang tidak bisa kita bayangkan dengan alam dunia semua orang yang mati masuk ke alam barzah ruhnya jasadnya di alam kubur ruhnya di alam barzah Ila kata Allah sampai hari dibangkitkan sampai hari hari dibangkitkan maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu membukhari dan Muslim, la adwa wa tiarata wa la wa la nau wa, la wa la ghul kata Nabi. Dan tidak ada annau dan tidak ada ghul. Annau itu apa? Ramalan-ramalan bintang. Dan ghul itu bangkitnya roh-roh penasaran. Senetron-senetron kan sering memperankan maka dikatakan senetron Islami. Seneton religi katanya. Ruh orang yang mati penasaran bangkit balas dendam kepada yang melakukannya. Sehingga tujuh orang pembunuh mati dengan tidak wajar. Ujar dukunnya dicekek oleh ruh-ruh yang telah mati. Mengeramputnya. Kedada. Walau ada Wala kata Nabi. Tidak ada gul. Gul itu roh balik ke dunia. Tidak ada. Hadis sahih Rasulullah menyampaikan. Bapak hadirin rahimakumullah, jadi pertama, sifat orang kafir takabur. Yang kedua, sifat orang kafir itu menolak kebenaran. Orang kafir memang menolak kebenaran, sebenarnya dia tahu itu benar, tapi kebenarannya ditolak. Ini kebenciannya kepada Islam. Maka kita tidak heran kalau melihat orang kafir itu menghina, mengejek kepada Islam karena dia tidak pernah senang, kecuali orang Islam itu ikut kepada mereka. Umat Islam masuk agama mereka itu nang senangnya. Kalau belum masuk agama Islam, apapun dia buat menipu, meleceh, menghujat kepada keyakinan masing-masing. Orang kafir adalah orang menolak kebenaran, bayangkan Allah menyebutkan pada saat Al-Qur'an diturunkan di tengah-tengah orang mereka. Idza ma unzilat nazar ba'dhum ila ba Manakala diturunkan ayat-ayat surah-surah Al-Quran Nazara ba'duhum ila ba'din Yang satu di antara kapir yang lain berpepandangan Berkekijipan mata Di waktu ayat Al-Quran disampaikan Kata Rasul Baru saja aku menerima ayat dari Malaikat Jibril Ayatnya begini, begini, begini Dia mendengari, dia tidak menolak Tapi berkekijipan mata Berkekijipan mata ini bekokodean Artinya jangan diasi tapi pada isyarat. Hal yarakum Adakah orang Islam yang melihat kita berkekejipan mata ada tadi? Ini Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Manakala mereka meyakini keadaan yang melihatnya summan sarafu. Kemudian dia tolak kebenaran itu. Kemudian dia berpaling dari kebenaran itu. Sarafallahu Allah memalingkan hatinya. Allah memalingkan hatinya. Kenapa? bi annahum qawmun la yafqahun karena dia tidak mengerti dia tidak tahu dengan kebenaran Al-Qur'an bapak, bapak hadirin rahimakumullah tahu dengan kebenaran Al-Qur'an tetap bagaimana instruksi orang kafir itu di dalam Al-Qur'an di dalam surah Fussilat ayat 26 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ walghau fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir berkata, jangan kalian dengarkan apabila Al-Qur'an itu dibaca. Apabila Al-Qur'an dibaca di hadapan kalian, jangan didengarkan. Ini instruksi orang kafir. Bahkan bukan jangan didengarkan. Wal buatlah keributan-keributan. Di sini Al-Qur'an dibaca, di sini kalian ribut. Supaya apa? La'allakum taghlibun, Supaya kamu mampu mengalahkan orang yang Membaca Al-Quran itu Jadi pada hakikatnya Orang kafir itu benci dengan Al-Quran Orang kafir itu tidak senang dengan Al-Quran Tidak senang Sehingga dia instruksikan Al-Quran itu jangan pernah didengari Kalau ada orang Islam yang dibaca Al-Quran di hadapannya ribut Oh ini terikuti sifat-sifat orang Orang kafir Kalau orang Islam apa instruksi Allah Subhanahu wa taala? Fa zaqru al-Qur'an fastami'u la wa ansitura alaikum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibaca, dengarkan, perhatikan sehingga yang membaca dan mendengarkan memperhatikannya mendapat rahmat. Ini Allah yang memerintahkan. Tapi orang kafir Allah abadikan dalam surah Fusilat dia menginstruksikan jangan pernah dengarkan apabila Al-Qur'an itu dibaca. Buatlah keributan-keributan. supaya mampu mengalahkan tujuannya mampu mengalahkan orang yang membaca membaca Al-Quran itu para jamaah sekalian rahimakumullah orang kafir menolak kebenaran manakala orang Islam menolak kebenaran menyelisihi kebenaran maka kita terseret kepada sifat orang kafir para jamaah kebenaran itu dari mana? Al-Hakku Mirrobik Kebenaran itu dari Tuhan kau Kebenaran itu dari Allah Dari Allah, dari Rasul Kebenaran itu Apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul Ditantangnya, diselisihinya, ditolaknya Maka ini perilaku-perilaku Perilaku orang kafir dan Allah mengancam Allah mengancam berat dalam surah An-Nur ayat 63 Paliyah dari Allah di Nayyukhalifuna an amrihi antusi bahum petnatur, au yusi bahum azabun alim hendaklah merasa takut orang yang menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang takut menyelisihi ajaran nabi yukhalifuna berbantahan dengan rasul menyelisihi rasul antusibahum fitnatun Allah akan timpakan sebuah bencana kepadanya fitnah itu bisa kekafiran fitnah itu bisa kemusyrikan fitnah itu bisa kebedaan fitnah itu berbagai macam Allah akan timpakan sebuah fitnah kepada orang yang menyelisihi Nabi. Sebagai seorang Muslim yang jangan sama sekali kita berselisih itu hanya jangan lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kita berselisih dengan Rasul. Apa yang Nabi perintahkan kita yakini itu perintah yang benar. Jika kita tidak mampu melakukan banyak-banyak taubat dan berharap kita melakukannya, Jangan pernah melecehkan dengan apa yang disampaikan Rasul Dalam sebuah sunnah dan tuntunan Nabi Muhammad SAW Karena Allah Ta'ala Akan mengancam dengan bencana, fitnah, Bisa kekafiran Bisa kemusyrikan Kebedaan dan berbagai macam Allah timpakan kepada orang yang menyelisih Rasul SAW Sudah sampaikan kan Malaikat itu tidak tanya Majhab apa, apa Imam engkau siapa Jawabnya Imam Syafi i. Dipukulinya kita Karena kita tidak ditanya tentang mazhab. Kita tidak ditanya tentang perbedaan mazhab. Kita tidak ditanya tentang perbedaan kita dengan orang satu RT, satu RT kunutan kita tidak kada ditanya itu. Tapi kita bertanggung jawab pada saat kita berbeda dengan manusia mulia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kita berbeda dengan nabi, Allah akan timpakan fitnah. Ayusibahum azabun alim atau Allah akan campakkan orang itu ke dalam azab yang pedih. Allah akan azab mereka dengan azab yang pedih. Para hadirin rahimakumullah, sifat orang kafir menentang kebenaran. Menolak yang benar itu perilaku-perilaku perilaku-perilaku orang kafir. Ya, ini mirip saja dengan kesombongan. Kalau yang pertama kali takabur, yang kedua menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu juga kesombongan menolak kebenaran kesombongan karena pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis la yadkhulunal jannata man kana fi qalbi misqal dzarratin min kibr Allah tidak akan memasukkan ke surga seseorang yang dalam hatinya ada setimbang zarah daripada kesombongan tidak akan dimasukkan ke surga orang sombong jangan pun masuk surga orang sombong dalam surga dikeluarkan Setan di surga asalnya, iblis. Karena sombongnya, maka dia diusir dari surga. Diusir dari surga. Kenapa dia diusir? Karena dia sombong. Kenapa diusir? Karena dia tak kabur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicap sebagai orang yang kafir, apalagi belum masuk surga. Tidak akan masuk surga kata Nabi, ada di dalam hati ini kesombongan. Kemudian para jamaah sahabat berkata, "Qala rajulun, inna rajula ayyakuna sawbu hasanan wan'alahu hasanah Ya Rasul ada seseorang yang pakaiannya bagus rapi sandalnya bagus Maksudnya apakah ini kesombongan? Kala makan Nabi bersabda innallaha jamilun yuhibbul jamal Sesungguhnya Allah itu elok dan senang yang elok-elok. Baju rapi, baju bagus, baju bersih, sandal bagus itu kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Allah senang dengan penampilan yang yang rapi-rapi Umat Islam jangan berpenampilan Sembrono Jangan berpenampilan Seadanya Tampakkan ketinggian Islam itu Bukan ketinggian kesombongan, tidak Allah senang yang elok-elok Allah senang yang bagus-bagus Tapi kesombongan Al-Kibru Kesombongan itu menolak kebenaran tadi Jadi menolak kebenaran Bahagian daripada kesombongan Dan kesombongan itu adalah menghina manusia kesombongan menghina manusia. Apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul tidak pantas untuk kita tolak. Sekalipun kita berargumentasi karena pendapat seseorang. Pendapat seseorang tidak pantas untuk dijadikan menjatuhkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan. Karena Al-Qur'an dan Sunnah adalah dasar hukum yang tertinggi. Al-Qur'an dasar hukum yang tertinggi, kemudian sunnah rasul dasar hukum yang tertinggi ada yang lain daripada itu pendapat seseorang jangan pernah dijadikan untuk menjatuhkan Al-Quran dan sunnah Imam Syafi'i mengatakan kata Imam Syafi'i Ijma'an nas ala anna man istabanat lahu sunnat Rasulullah sependapat para ulama ijma' para ulama sesungguhnya jika seseorang sudah dijelaskan kepadanya satu sunnah Rasul lam yakun lahu ahli ahadin minan nas tidak pantas dia meninggalkan sunnah rasul itu karena dia memegang pendapat seseorang manusia karena memegang pendapat seorang manusia pada saat seseorang menyampaikan pak ini landasannya ayatnya ini dasarnya hadis yang sahihnya ini kemudian dia menolak Al-Quran dan hadis itu oh, aku kada pakai itu aku pakai ini Tuan Guru kita aja memakai ini. Jangan karena memegang pendapat Tuan Guru Al-Quran dan dijatuhkan. As-Sunnah disingkirkan. Ini kata Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i rahimahullah. Agar kita jangan termasuk orang yang menolak. Menolak kebenaran. Yang berikutnya. Orang kafir. Kaswatul qalbi. Hatinya keras. Keras hati. maksud keras hati di sini apa? Keras hati menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan dalam surah zumar ayat 22. Pawailul lil qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka celaka bagi orang yang memiliki hati yang keras sehingga dia melupakan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah larang ditantangnya dikerjakannya. Apa yang Allah perintahkan ditinggalkannya. Ini hati yang keras, Ulai kafir dalalim mubin. Mereka itu berada pada kesesatan yang nyata. Orang yang menantang Allah, orang yang menantang Rasul adalah orang yang memiliki hati yang keras. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu solusi untuk melembutkan hati yang keras. Bawa ziarah ke kuburan. Bayangkan di ukuran yang satu kali dua itu kita akan kembali. Jadi ziarah ke kuburan, Bawa apa? Karena bawa apa-apa. Memangnya orang di kuburan kita bawa kenapa? Karena dibawa kenapa-apa. Datang ke kuburan, datang ke kuburan mengingatkan kepada kita. al-ziaratil kuburi ala pazuruha turikul Aku dulu melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Tujuannya apa? Melembutkan hati yang keras. Apabila kita memiliki hati yang keras, berani menantang Allah, membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang keras bukan satu tahun, dua tahun, berpuluh-puluh tahun ini kita lakukan. Sementara kita menerima rizki Allah Ta'ala, lancar rizkinya, fasilitas hidup yang Allah berikan kita pakai, tapi Allah yang memberi rizki kita tantang habis-habisan. Ini keras hati namanya, bawa ke kuburan kata Nabi untuk melembutkan hati yang keras untuk menderaikan air mata beku air matanya tidak pernah menangis karena takut kepada Allah tidak pernah menangis karena ingat dosa tidak pernah menangis karena kurangnya ibadah yang dia tangiskan dunia, dunia, dan dunia seyogianya air mata itu mengalir karena ketakutan kita kepada dosa-dosa kita masa lalu ketakutan kita kepada kesalahan yang panjang 2-30 tahun Rezeki Allah kita makan Pemberian Allah kita ambil Tapi Allah kita durhakai pada masa itu Pernahkah kita bayangkan itu? Untuk membayangkan ini dan membuat air mata kita bisa mengalir Menetes Bawa ziarah ke kuburan Ini sebenarnya tujuan-tujuan ziarah ke kubur Turikul wa Mengingatkan kepada negeri akhirat Rasul membatasi kalau ziarah kubur tujuannya tiga lebih daripada tiga berpintar pada Nabi. Apa tujuannya tiga? Melembutkan hati yang keras, menderaikan air mata supaya mau menangis karena takut dosa. Dan yang ketiga mengingatkan kepada negeri akhirat, mengingatkan kepada mati. Jika ada tujuan yang keempat meminta barokah kepada ahli kubur, ini labihan kita. Kita yang melalabihi. Karena Nabi tidak pernah katakan kubur itu tempat barokah. Ayat Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan kubur itu tempat barokah. Tapi pada saat si ibu ditanya, bu dua tiga kali setahun diarah ke wali songo apa bu tujuannya? Alhamdulillah berbarakah benar hidup hari ini. Kan ke itu? Apa ada pak? Alasannya, bu kenapa diarah ke wali songo ini kada tapi mau menangis nak alasan alasannya tidak. Hati ini terlalu keras kan ada alasannya. Dari 100 orang, 99 alasannya pebarakah hidup. Usaha lancar. Usaha lancar. Ini istidraj Pak. Karena Allah dan Rasul tidak pernah katakan di kuburan siapapun ada barokah Ada berkah. Jangan cari barokah di tempat yang ada barokah Baik istilah ini ustadz Tuan Guru dijebaknya. Dibariinya gelas minum nang urut tengah dua liter itu, mundih dihabiskan sidin kembung sidin minum, tertinggal separuh sing aja supaya ditinggal, imba bapak paling sidin di para langsung. Tanya kenapa pemam mempara butakan bagas minum tuan guru mencari barakah, kada ada barakahnya sama sekali di situ, kada ada barakahnya ajar kita di lawannya, lemud bagas sidin tu, aku kobokan sidin ku minum, apalagi bakas minum sidin, hancur nih pak ya sudah pikiran Ken Mari kita luruskan akidah kita. Mari kita luruskan keyakinan kita kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis, menangis kerana banyaknya kesalahan kita kepada Allah. Maka Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata, "Utlub qalbaka bi salasati mawatin." Cari hatimu itu di tiga tempat kata Ibn Qayyim. Cari hatimu itu di tiga tempat. Anda samail Quran di waktu engkau mendengar Al Quran. Di mana hatimu waktu engkau mendengar Al-Quran? Pada saat Al-Quran dibaca di, depanmu, apakah hatimu fokus mendengarkan Al-Quran itu atau hatimu hilang tidak ada apa-apa? Tidak ada berbekas sedikit pun ayat-ayat yang dibaca? Yang kedua, wapi majelis zikir dan pada majelis zikir, majelis ilmu seperti hari ini, kita ditanya Ibn Qayyim hari ini, di mana hati kita hari ini? Apakah hari kita fokus Menerima ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan, atau hati kita keluar jauh, sekalipun jasad kita duduk di majelis yang mulia ini, dan di waktu engkau menyendiri di mana hatimu, duduk menyendiri tidak perlu tengah malam di siang bolong, duduk selesai sholat zuhur, makan siang, kemudian duduk di belakang-belakang, jangan menghayal yang tidak-tidak. Bayangkan 30 tahun yang lewat banyaknya pelanggaran-pelanggaran kita. Ini manfaatnya awqatil khulwah. Waktu kita menyendiri. Tengok masa lalu, tengok kebejatan kita kepada Allah Ta'ala. Tengok kedurhakaan kita kepada Allah Ta'ala yang sangat panjang. Sedikit sekali waktu-waktu ibadah kita. Sudah kita di akhir, sudah teraga kita kurang, sudah kita tidak mampu lagi bekerja, baru kita taat. 20-30 tahun yang lewat kita durhaka yang panjang kepada Allah Ta'ala. Pernahkah kita menengok itu? Tengok, lihati pada waktu kita menyendiri. Bayangkan begitu durhakanya kita kepada Allah. Usahakan sampai air mata kita meleleh. Karena Rasulullah SAW alaihi mengatakan, Ainani la dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama, "Ainun bakat min air matanya yang mengalir karena dia takut kepada Allah taala, Dan yang kedua, mata yang berjaga-jaga semalaman tidak tidur-tidur di medan juang, di perjuangan di medan jihad, dua mata ini tidak akan disentuh oleh api neraka kata Ibn Qayyim, cari hatimu di tiga tempat, jika kamu tidak temukan pada saat Al-Quran dibaca biasa-biasa saja -biasa kita tidak ter terpengaruh bahkan Al-Quran dibaca di depan kita asiknya kita ngobrol dengan orang yang ada di samping kita yang kedua pada majelis Taklim hati kita tidak pernah hadir, hati kita tidak pernah mendengarkan Bapak, ibu, siapapun yang menyampaikan dari semua yang disampaikan itu, insya Allah ada kebenaran. Iya kesalahan semua memiliki kesalahan. Semua memiliki kesalahan, dan penyampai pun memiliki kesalahan. Tapi dari 1 jam 45 menit, insya Allah ada kebenaran. Kebenaran yang kita ambil, kebenaran yang kita ambil. Hadirkan hati kita pada saat ini, kemudian waktu kita sendiri, hadirkan hati kita. untuk menyesali masa-masa kebejatan kita terhadap Allah Ta'ala. Namun jika kamu tidak mendapatkan di tiga tempat itu, kata Ibn Qayyim, فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بِهَاتِهِ الْمَوَاتِنِ jika kamu tidak dapatkan hatimu di tiga tempat itu, pasalullah ayam muna aleka mintalah kepada Allah banyak banyak agar Allah memberikan kamu hati, karena kamu sedang kehilangan hati pada saat itu. Hatimu hilang pada saat itu, minta kepada Allah banyak banyak agar Allah kembalikan hatimu. Bapak hadirin, bayangkan kita kehilangan hati. Padahal hati adalah sesuatu barang yang Allah berikan. Jika itu baik, maka baik ke sejujur tubuh kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, sifat orang kafir yang ketiga, hati yang keras. Sifat orang kafir yang keempat, Hatinya berpenyakit, hati keras, hati berpenyakit beda. Tapi penyakit yang disampaikan oleh Allah dalam Al Qur'an ini adalah penyakit kemalasan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penyakit yang tidak meyakini dengan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hatinya itu sakit, sakit keras hatinya dan Allah tambahkan kesakitan kesakitan itu. Orang kafir memiliki hati yang sakit. Hati yang sakit. Hati yang tidak benar. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Ibnu Qayyim juga mengatakan hati itu bisa sakit. Kita juga memiliki hati yang sakit, tapi Allah memberikan solusi. Al-qalbu yamradu kama tamradul badan. Hati itu sakit seperti sakitnya jasad. Tapi hari ini jarang orang yang berpikir mau mengobati hati yang sakit. Jasad sakit, batuk peluh berusaha kita agar batuk peluh itu terhindar dengan asbab ini, asbab itu Allah sembuhkan. Tapi pada saat hati kita yang sakit parah, kita tidak pernah berpikir menyembuhkan. Padahal kesembuhan hati itu bisa kita lakukan oleh perilaku kita sehari-hari hati itu bisa sakit kata Ibnu Qayyim dan mengobati hati yang sakit itu wasyifa'uhu taubah mengobati hati yang sakit itu dengan banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kalau hati yang sakit itu obatnya adalah taubat maka penyakit hati itu adalah do dosa penyakit hati itu adalah dosa Panggilan Allah untuk beribadah malas kita mengerjakannya karena hati kita sakit karena dosa ada dalam jiwa kita. Larangan Allah mudah kita melakukannya karena hati kita sakit karena dosa sudah bertumpuk dalam diri kita. Hati itu sakit, kata beliau, dan menyembuhkan hati yang sakit dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, taubat ini milik kita bersama. Seorang ulama tidak pantas mengatakan kepada jamaahnya, taubat itu milik inti inti, inti tidak inti banyak dosa. Tidak. Semua kita banyak dosa. Bahkan kalau ada orang yang merasa sedikit dosa, maka orang ini terperangkap kepada tipu daya seton. Setan itu mengajak manusia jangan bertobat. Kenapa? Karena sempian ini tuan guru kada seling dosaan, bapak yang bertobat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sungguh Allah telah mengampuni kepada engkau wahai Rasul kata Isa Dosa engkau yang terdahulu dan dosa engkau yang akan datang Kenapa Isa mengatakan seperti ini Begitu Nabi kuatnya melaksanakan Nabi tidak kurang dalam sehari itu mengucapkan istighfar Seratus kali dalam dalam sehari kalau ada yang merasa tidak berdosa dan menganjurkan kepada orang lain untuk bertobat, kalau anak kada perlu bertobat karena dosanya kurang, oh itu ditipu oleh setan. Orang yang tidak mau bertobat karena tidak berdosa ditipu setan. Orang yang tidak mau bertobat karena merasa kebanyakan dosa ditipu oleh setan. Kata setan bertobat apalagi hibak sudah pian. Ditipu setan. Orang yang tidak mau bertobat karena mati itu lebih lama lagi orang tua kita menasihati sedang pang sudah bertaubat-taubat, enggak bahkan umur 40 hanya bertaubat. Padahal isuk inna wa inna ilahi Jangan 40 tahun tidak ada yang tahu kematian itu kapan datang. Artinya tobat itu milik kita semua. Yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan bertaubat. Kenapa? Karena kematian tidak pernah kompromi. Malakal maut malaikat yang sangat disiplin. Datang tidak bisa lebih cepat datang juga tidak bisa terlambat. saatan Apabila ajal itu sampai tidak bisa ditunda sedikit pun dan tidak bisa dimajukan, ditunda kada bisa maju pun kada bisa maju pun kada bisa maka taubat itu setiap saat bertaubatlah sebelum kematian itu datang kepada kita. Bahkan Alaihi Wasallam Begitu salam setiap sholat lima waktu, mensunahkan kepada kita mengucapkan istighfar tiga kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalimat istighfar pendek, mudah dihafal, lengkap. Itulah yang diajarkan Nabi. Tapi banyak yang tidak mau menerima dengan apa yang Nabi ajarkan, maka ditambahinya. Kita pernah mendengar, jadi kita sampaikan. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa Huwal hayul qayu mu'atubu ilai Mantap bunyi sini Padahal Nabi apa? Astagfirullah 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 Jawabannya Ada salah kalau kami menambahi Ada salah Cuma Nabi kena membaca waktu itu seperti itu Nabi membaca Astagfirullah Kenapa kita? Oh jangan-jangan Nabi kena ingat Wallah Allah sambungannya Oh lebih berbahaya lagi. Memadahkan nabi kada ingat apa habar? Jangan pernah kita membayangkan sesuatu yang banyak itu menjadinya ibadah besar. Pada saat yang banyak itu tidak dituntun. Pada saat yang banyak itu tidak ada contoh. Maka apa yang nabi contohkan itulah yang kita lakukan. Islam ini ringan kata Rasul. Islam ini mudah orang yang tidak mengerti Islam lah yang memberat-beratkan is Islam. Allahu Akbar habis maghrib salat ya dua rakaat habis dua rakaat berdiri lagi Allahu Akbar tiga rakaat mbah salam tiga rakaat Allahu Akbar nang dihigani asa krewet hendak menagur tuntung salam julak, salat apa-apa pian-pian banyak benar sidin, maghrib nang tertinggal 10 tahun yang lewat, maghrib nang 20 tahun yang lewat. Di mana mah hitung-hitungnya tuh nah. Jadi kita jangan buat pusing sendiri tentang agama ini. Tidak ada syariat seperti itu, tidak pernah ada dianjurkan seperti itu. Aku disuruh Nabi itu membayari puasa yang tertinggal, tapi Rasul tidak menyuruh membayari mengkodoh sholat yang tertinggal. Minta ampun yang banyak kepada Allah. Jaga solat baik-baik setelah ini. Sudah cukup. Tapi puasa, ganti kalau puasa. Nah, Islam yang tidak membebankan kepada kita hal seperti itu. Jangan kita gawi-gawi. Bahkan kita lebih berlagak pintar pada Nabi. Ini yang lebih baik. Lebih banyak itu tentu lebih baik. Tidak jawabannya. Kalau lebih banyak tentu yang lebih baik. Siapa yang wani sholat isya kena enam rakaat? Ada yang waninya kan? Karena apa jawabannya sama? Karena Nabi melaksanakan solat isya itu empat, empat rakaat. Nabi melaksanakan solat isya empat rakaat. Kembali, hati kita bisa sakit seperti sakitnya badan dan obatnya istighfar Wasda'u kama tasdaul Dalam penjelasan yang lain, wasda'u kama tasdaul hadid. Hati itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Hati itu bisa berkarat seperti berkaratnya kaca. Wa jala'uhu bizzikri. Membersihkan hati yang berkarat itu dengan zikir. Dengan zikir. Zikir yang keluar dari lubuk hati dan diucapkan dengan penuh ucapan yang khusyuk. La ilaha illallah. Kada perlu banyak. Tapi zikir menjelma kepada seluruh tubuh kita hati kita meyakini dan kita mengucapkan itu daripada seratus kali tapi yang dihargai sepuluh kali aja seratus kali memang seratus kali tapi lailah, ilallah lailah. mbah dua puluh lima kali rasa kelawasan masuk gigi dua bahan capai ilah, ilah. arti seratus tapi yang dihargai sepuluh kali lebih baik sedikit tapi dilakukan dengan penuh penghayatan dengan penuh penghayatan, dan zikir itu adalah menghancurkan karat-karat hati. Zikir itu membersihkan hati yang kotor. Istighfar mengobati hati yang sakit. Zikir membersihkan hati yang kotor. Woyok Dan hati itu butuh pakaian, seperti pakaian tubuh. Hati itu minta dipakaiani dengan pakaian yang rapi. Dibusanai dengan busana yang bagus. Apa busananya hati? Apa pakaiannya hati? Walibasuhut taqwa. Pakaian hati itu takwa. Wazinatuhul haya. Perhiasan hati itu adalah pemalu. Padukan ketakwaan dengan pemalu. Hati kita berbusana indah. Hati kita berpakaian yang bagus pakaiani hati kita dengan libasut taqwa. dengan pakaian takwa. Sebagaimana kita siap dengan harga yang mahal-mahal memberi pakaian untuk tubuh kita dan mempakaiani hati kita dengan taat kepada Allah, menghiasi hati kita sehingga indah dengan pemalu, pemalu kepada Allah dan pemalu kepada sesama sesama manusia. Kemudian terakhir, tetet lah. wa yazma'u kama yaz'ul badan wa yaju wa yazma'u kama kama yaju badan hati itu bisa lapar bisa haus seperti badan kita bisa lapar dan bisa bisa haus artinya hati butuh makan dan hati butuh minum kemudian makanan dan minuman hati wa ta'amuhu wa syarabu al ma'rifat wal mahabbah makanannya dan minumannya adalah ma'rifat kepada Allah dan cinta kepada Allah Apa arti ma'rifat? Apa arti orang yang kenal kepada Allah? Orang yang menyisihkan kemusyrikan dalam keyakinannya kepada Allah. Orang tidak bisa dikatakan ma'rifat kalau masih ada syirik. Orang bisa tidak bisa dikatakan ma'rifat kalau masih ada khurafat, masih ada tahayul dalam kehidupannya. Dan makanan hati kata Ibnu Qayyim, minuman hati adalah al-ma'rifah, mengenal Allah dengan benar, membuang segala bentuk kemusyrikan, wal mahabbah dan mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, sifat orang kafir hati yang terkunci rapat. Allah malam besok diteruskan lagi. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah. Allah berikan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaiki. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته